Grow the Free Pass server. Jadi di sini kita bakal giveaway roll, guys. Tapi kita bakal bahas ya. Dan juga untuk giveaway roll nanti kita bakal taruh di video ya. Nanti setelah ini kalian cek aja di video dari awal sampai akhir, passwordnya ada. Oke, langsung saja kita bakal lihat di sini untuk item yang kita dapatkan. Nah, di sini guys, kalian tahu di sini ada apa? Legendary Wing. Jadi untuk Legendary Wing itu semua orang dapat gratis. Saya pun kaget. Apa ini katanya? Legendary Wing dan juga Stop Digger Spade itu dikasih secara gratis. Kita bakal login. Jadi di sini dua item ini gratis, guys. Dan ini banyak cheatem saya dapat langsung dari ownernya. Jadi kalian yang dapat akun ini plus dapat cheatem bahkan dapat troll. GG. Jadi bang, kalau kalian nanya gimana cara dapatin sebuah item? Jadi di sini cheatem itu bisa didapatin, guys. Jadi bukan main. Cheatem bisa didapatin di sini. Kita tinggal buka social portal. Di sini ada yang namanya Hatetopia Market. Nah, ini spesial, guys. Hatetopia Market. Hatetopia Market kita bakal buka di sini. Kita bakal buka, guys. Kita bakal buka. Set. Nah, di sini welcome to market grow duff. Do you have to have tikoya? You have to 2 head coin. Nah, kalian lihat untuk cheatem-cheatem yang sangat luar biasa dan jarang kita temuin di GTPS, itu semuanya bisa kalian dapat, guys. Dan dapatinnya itu mudah, gak mustahil. Bang, lalu gimana cara buat dapatin koin-koin buat dapat ke item-item GG kayak gini loh? Caranya kalian perlu 2 Hode Coin. Nah, Hode Coin-nya dapat dari mana? Kalian cuman modal break dirt, guys. Dari dirt ini. Apalagi kan kalian dapat scope yang dimana itu gratis. Jadi mudah kita buat break. Oke, langsung saja kita bakal mulai buat break. Ini kan udah keren loh senjatanya. Oke, set-set-set. Bahkan dapat games pula. Bukan main. Oke, langsung aja, guys. Di sini BFG Gert sangat luar biasa. Jadi kita bisa dapat cita-cita. Oke, semangat, guys. Kerja. Kalian lihat itu. Udah dapat games dan juga dapat Hode Coin ya. Namanya Hode Coin ya. Udah didapat. Jadi kita bakal buka shop dulu. Kita lihat shopnya nih. Ada VIP Packs. Di sini kita bisa dapat Rayman Piece dengan modal 500 games. Boleh kalau kalian mau pakai. Kita buat backpack dulu. Udah penting. Nah, sih nanti penuh. Nah, jadi sini kita bakal semangat, guys, buat dapatin Hode Coin karena di sini cheatem bisa didapatin modal break dirt, guys. Ah, serius. Oke, kalian bisa lihat itu yang namanya Hode Coin, guys. Jadi kalian dapatin aja dari break dirt. Kalian harus semangat buat dapatin break dirt karena Hode Coin hanya bisa dari dirt. Tapi saya nggak tahu sih wajarannya, tapi rata-rata buat dapatinnya dari dirt, guys. Jadi kalian semangat aja buat dapatin Hode Coin ini dari break dirt. Oke, langsung saja kita bakal mulai buat semangat, guys. Di sini kalian bisa lihat untuk efek-efeknya. Oke, double jump dan ada deep dive. Ada koin, ada koin. Kekuatan support, guys. Asik, enak aja. Bisa, guys. Harusnya kita pakai cheat menu ya, biar enak langsung masuk gitu. Ini ada cover BGL, ada yang namanya cheat menu. Wah, apa ini? Cheat menunya keren. Oke, kita cheat menunya seperti biasa auto collect, guys. Agar gamesnya nggak mencar gini. Nah, jadi bisa langsung masuk ke BP kan? Enak juga jadi. Oke, di koin udah berapa ya kita dapat ya? Jadi gitu lah, sudah bisa dapat 2 cheatem. Bahkan juga bisa dapat games dari brander. Cek ya? Udi, kita langsung aja cek sekarang head coin kita berapa yang kita dapatkan. Hatetopia, di sini kita udah dapat 13. Kurang 2 nih. 2 lagi lah, kita dapatin 2 lagi. Nah, udah. Kita buat beli cheatem yang pertama deh, saya penasaran ya. Kita beli dulu yang pertama. Hatetopia coin yang pertama di sini yang paling murah. State. Oke, berhasil, guys. Ini namanya Explosion Sword. Kita coba. Kelas, guys, keren. Ini baru yang pertama loh, yang 15. Apalagi kalau kita yang mahal, guys. Ini saya juga penasaran nih. Kalian penasaran nggak isi-isi dari cheatemnya ini bagaimana nih? Kalau kita perhatikan sini, guys. Apa nih CD-nya? Ini emas loh. Widih, keren-keren sih. Mata-matanya juga ajib-ajib. Ngeri-ngeri. Udah, kalian coba aja sendiri. Oke, langsung saja kita bakal mulai buat review apa aja yang ada di CD server ini. Oke, seperti yang kita lihat, Grove Duff, Severmay Duff, langsung aja kita bakal lihat, navigate,
5 domo loh, telepon dan juga wing cost to itu nih wah ini loh, kamera ayo bukan main ya, terketanya aman. Portal, door, gate, parter, lock juga semua aman, provider, farmable. Ini apa nih, kostum di gerspet. Ah, si modal di gerspet tuang banyak kali. Kalian lihat, kita bisa, ya, banyak gak bu ini? Oh, di sini cuma satu. Cuman ini kalian lihat, di gerspetnya ada berapa ini guys, warnanya aja beda-beda. Jadi masalah kurang teman. Raymannya. Apa ini guys Raymannya? Aduh, kita gak bisa lihat ya, cuman ya kalian coba aja sendiri ya. Raymannya banyak loh. Maka Rayman terbaru ini Rayman juga loh. Waduh, untuk hair juga gak usah ditanya. Rambutnya keren-keren. Wingnya juga. Ini apa nih, kostum item. Wah, Naruto guys. What? Ini sambil dia. Aduh, nanti kita minta gamenya guys. Saya gak mau tahu, saya minta nih kagak nih. Keren. Kita minta ya nanti ya. Wah, Kacuki. Waduh, kambil kayak tadi ya. Loh, kepencet saya ini. Waduh, kepencet kita sosial. Kita taruh di es. Di sini ada Squid Game Max. Ada baju apa? Rambut Hokage kan Moham. Waduh, keren. Waduh, ini citumnya apa apaan sih? Gini gak sih? Ugacan juga banyak. Kostum Deus juga banyak. Wah, si Hokage sih. Hokage. Nanti kita minta, guys. Oke, okay, PP price 6K, ini price price guys, mod price 22K, utama mod price harganya 28K, dan ini ada ultra seller, price 11 diamond love atau 40K. Jadi kalian yang mau join, langsung aja di nomor WA-nya atau di link komen yang saya sematkan. Asik, citumnya banyak parah. Oke, okay, sampai jumpa.